Hai murid-murid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga murid-murid berada dalam keadaan sihat, baik dan sentiasa bersemangat untuk belajar bersama Ustazah. Sebelum kita memulakan sesi PDP kita pada hari ini, mari kita lihat gambar-gambar ini terlebih dahulu. Ya murid-murid, gambar-gambar tadi adalah contoh-contoh dan jenis kendaraan yang pernah kita lihat. Dan mungkin ada dalam kalangan kita yang memiliki salah satu daripada contoh kendaraan yang Ustazah tunjukkan sebentar tadi. Jadi, pada hari ini kita akan belajar adab menaiki kendaraan di dalam bidang adab pendidikan Islam tahun 5, yaitu hargai nikmat kendaraan. Sebelum itu, mari kita lihat apakah adab yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menaiki kendaraan. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki kendaraan dengan membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, Rasulullah sentiasa membaca doa menaiki kendaraan dan meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan perjalanan. Ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan alhamdulillah dan Allahu akbar ketika kendaraan bergerak dan sentiasa melafazkan kedua-duanya sepanjang perjalanan. Baiklah murid-murid, apakah adab menaiki kendaraan yang perlu kita tahu dan perlu kita amalkan? Pertama, kita hendaklah merancang perjalanan yang hendak kita tuju. Kedua, membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, memulakan langkah dengan kaki kanan. Keempat, membaca doa menaiki kendaraan. Doa menaiki kendaraan ini terdapat di dalam surah Az-Zukhruf ayat 13 yang berbunyi Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yang bermaksud, Maha Suci Tuhan yang telah memudahkan kendaraan ini untuk kami, sedangkan kami sebelum ini tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah kami akan kembali. Kemudian, sebutlah Alhamdulillah dan Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Adab menaiki kendaraan yang kelima ialah berhati-hati dan berdisiplin. Seterusnya, kita hendaklah hormat menghormati dan memberi keutamaan kepada orang yang lebih memerlukan, seperti orang tua dan ibu yang mengandung. Seterusnya, kita hendaklah sentiasa menjaga kebersihan dan tidak merosakkan pengangkutan awam, seperti bas, kapal terbang, LRT, dan sebagainya. Dan adab yang terakhir ialah tidak berebut-rebut sewaktu menaiki kendaraan. Baiklah murid-murid, terdapat kelebihan apabila kita mengamalkan adab menaiki kendaraan. Antaranya ialah, kita akan disayangi oleh Allah dan Rasulullah. Kita juga akan selamat tiba ke destinasi dan dapat melancarkan perjalanan. Seterusnya, kita akan disenangi oleh orang di sekeliling kita. Kita juga dapat menanam rasa prihatin dan toleransi apabila kita mengamalkan adab menaiki kendaraan. Murid-murid, apakah pula akibat apabila kita tidak mengamalkan adab menaiki kendaraan? Pertama, kesesakan lalu lintas akan berlaku. Malah, kita juga akan menyusahkan orang lain. Sekiranya kita tidak mengamalkan adab menaiki kendaraan ini,
ianya boleh membahayakan nyawa sendiri dan juga orang lain sekiranya berlaku perkara-perkara yang tidak diingini seperti berlaku kemalangan. Baiklah murid-murid, kita telah pun sampai ke penghujung topik ini. Kini kita telah tahu apakah adab-adab yang perlu diamalkan ketika menaiki kenderaan. Sebagai orang Islam, kita hendaklah sentiasa beradab ketika menaiki kenderaan agar dapat memastikan perjalanan kita berjalan dengan lancar dan mengelakkan kemalangan serta tidak memudaratkan diri sendiri dan juga diri orang lain. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.